Hey, hai, assalamualaikum. So kita bersama saya lagi dalam Black 7 Vlog Channel. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal apa? Kali ni kita nak cerita pasal apa kan? So kat sini ada satu kit. Kit ni saya dah buka kotak dia. Ini Raptor 8S. So ni Raptor 8S satu. Saya dah buka Raptor juga di satu. So yang ni Raptor Broader Option. Okay, so yang ni saya ambil second. So second hand juga. Dan yang ni pun sama juga second hand. Yang ni, tapi semua saya kotak lah. Jadi katanya owner dah main. Kalau kita tengok kat sini pun nampak apa masih baru dia. Jadi pun apa. So kita nak buka, nak tengok apa benda dua benda ni. Dua karton, satu roller, full option roller, satu lagi 8S. So yang ni kalau kita tengok Arma ESB. So Extreme Bash. So memang untuk yang tak rasap je lah. Kau-kau ni rasap kan. Dan yang ni kalau sesuai, biasanya orang akan masukkan dengan 6S lah. Dan yang ni 8S, saiz 1/5. Yang ini saya nak kata 1/5, tak ada 1/8 tapi monster. Maksudnya besar lagi lah. Dalam 1/8 Arma Tycoon kat belakang saya ni pun 1/8 tapi kecil kan. Yang ni 1/8 tapi tak pastilah nak cakap. Tapi saiz dia lagi besar lah. Maksudnya mungkin dalam 1/6, 1/7, tapi dia saiz monster truck kan. Okay, so apa yang saya dapat lagi hari ni. So kita nak cerita yang hari ni kau-kau punya pergi ambil. So dapat murah sana, dapat murah sini kan. So satu yang ni, tengok yang roller dulu je. Okay, roller. So dia letakkan dengan, kita tengok kat sini part-part dia semua memang extreme ni lah. Maksudnya extreme bash tadi kan. So memang part-part extreme lah. So roller apa beza roller dengan 8S ataupun 6S punya keratan. Dia beza dia roller kit ni, dia datang kit saja. Dia datang kit maksudnya kosong. Dia tak datang dengan ESC tak ada, motor tak ada, ataupun engine apa tak ada, servo tak ada, apa lagi tak ada, remote tak ada. Dia sekadar orang kata kit tu saja, tayar dan body. Maksudnya tu roller kit. Maksudnya yang tu je. Yang lain-lain mana nak cari. So kena beli lah. Maksudnya kita masalah sendiri lah. Kita nak pakai ESC apa, kita nak pakai motor apa, kita nak pakai apa lagi, kita nak pakai servo apa, kita nak pakai remote apa. So macam saya ambil walaupun dia roller kit, tapi saya ambil dengan roller lama. Memang dah siap pasang lah. Cerita dia dah siap pasang lah. So apa combo yang dia pakai kat sini. So lagi kita akan tengok apa combo dia. So sebelum saya teruskan benda yang tu, so saya ada satu benda lagi saya ambil second hand juga. Sebenarnya macam yang baru, tapi saya jumpa yang dan yang second dulu lah. Sebab yang baru nak kena order lagi 2,000 insyaAllah sampai. So saya ambil yang ni Futaba 4PX. Maksudnya dia Futaba 4PX ni 4 channel lah. Tapi saya tak pasti function fully function dia. Tapi yang saya tahu Futaba dia punya range jauh. So saya perlukan Futaba disebabkan saya pun main boat. Jadi pun tasik luar kan lah. So perlukan range yang agak jauh lah. Dan saya sebenarnya mencari Futaba 7PX, Futaba 7PXR. Tapi disebabkan tak ada ready stock kat sini, so kena order dan mungkin dalam 2,000 dia sampai. So saya pakai dulu, saya ambil dulu Futaba 4PX ni lah. So ni Futaba 4PX. Dia punya sebenarnya adalah ambil tadi sekali dengan keraton ni. Dia duduk kat dalam ni, duduk kat dalam ni. So simpan dekat belakang sama benda ni. So ni body shape. Ni panggil J1 set lah. Dia apa nama ni, dari Proline. So body shape ni pun cantik lah, memang cantik lah. Okay. Jadi kita nak tengok. So jom kita tengok kat dalam apa yang ada. Okay, so jom kita tengok kat dalam dia. Ada apa. So ni dia punya roller kit tadi lah. So siapa yang tak faham pasal roller kit, sekejap lah saya buka dulu. So siapa yang tak faham dengan roller kit, so roller kit dia akan datang set dia macam ni je. Okay, ni satu
apa nama ni, body shell captain dia. Kemudian dia punya tak dalam lah. Motor tak ada, motor ni tak ada. ESC pun tak ada, servo pun tak ada. Okey, so saya ambil daripada owner lama. So dia dah memang dah siap setup. Saya pun bersetuju dengan apa yang ada kat dalam lah. So dia punya combo, dia pakai combo. Kita tengok kat sini combo easy run lah. Dia pakai combo easy run. Max 8 eh. Dia pakai ESC Max 8. So dia pakai ni lah, easy run punya. Okay, betul, easy run Max 8. Lepas tu ada program card sekali dengan motor lah. Cuba kita tengok kat dalam. Tak jauh. Macam mana kalau kita nak beli kan? Kalau korang beli Pro kit dia kosong lah. Dia tak ada motor, dia tak ada ESC, dia tak ada remote. So macam mana korang nak beli ESC? Macam mana korang beli? Okay. Macam ni dia pakai Easy Run Max 8 dengan motor 4274. Brushless motor 2200 kV. So ni pun dah cukup padu lah untuk roller kit ni. So kalau korang nak tengok roller kit lagi jelas, so saya tunjuk kat dalam ni. Kita tengok roller kit. So dia punya ni besi kan, tengah ni besi. Dia punya apa ni yang panggil, apalah nama lah, wood. Lepas tu kat dalam ni boleh tengok kan. So dia memang solid gila lah untuk sebuah RC. Ini kalau roller kit saja, roller kit saja harga dia lebih kurang dalam RM2,400. Tak termasuk combo tadi lah. So roller kit saja dia harga dia dalam RM2,400. So kalau tengok kat bawah ni, dia punya chassis pun bersih. So kalau tengok ada trademark Arma lah kat sini, don't just bash blast. So aku sendiri pun tak tahu dah berapa kit Arma aku ada sekarang ni, pegang kit Arma. Sebab je Traxxas sebelum ni lagi. Sebenarnya aku lebih kata sebenarnya sebelum ni kalau aku tengok video aku kan, banyak kan Traxxas. Tapi untuk setakat ni banyak pada Arma pula lah. Kita survey pada Arma pula. Kita try pada Arma pula. So kalau tengok kan, dia punya shock, dia punya material dia memang gila-gila lah. Memang untuk extreme bashing lah orang cakap. Kemudian dia ada bagi manual, macam biasa lah, manual book. Ni tayar dia bagi sekali sekejap. Ini tayar, kata tunjuk yang ni dulu. Ada manual book dengan sedikit tu lah, macam biasa lah ni. Dia akan bagi keretan ESB. Kemudian tayar, ok ni tayar sendiri. Tunjuk. So ni tayar dia lah, tayar asal dia. Tapi aku diberi satu lagi tayar, jenis tayar. Okay, tayar ni lagi sedap untuk speed, lagi sedap untuk mashing lah. Maksudnya masuk track tu orang cakap lagi sedap lah. Aku pun tak pernah masuk track lagi, so aku tak pasti tunggu macam mana dia punya function kan. Tapi orang cakap lagi grip, lagi best lah. Kemudian apa lagi nak tunjuk? Okay, so maksudnya yang ni je lah untuk ESP. Kita ke Kraton 8S pula. So ni Kraton 8S. Kraton 8S kalau kita tengok body dia lagi besar, size dia lagi besar. Kalau kita tengok body shell dia pun kita dah boleh beza body shell dia. Body shell ni dengan body shell 6S ni, ESP nya, so lagi besar. So dia 1:5 sama dengan S-Max. Biasanya korang tengok S-Max kan, sebelum ni aku ada review S-Max. So S-Max pun dah besar ke dapak. Yang ni pun dia besar ke dapak, tapi dia lebih rendah. Dan aku rasa, aku tak try lagi, aku rasa dia mungkin lebih stabil. Cuma aku tak cakap lah S-Max tak best ke apa, tak. Tapi nampak gaya dia, so nampak daripada segi aerodinamik dia kan. So nampak dua-dua masing-masing ada kelebihan lah. So jom aku buka kat dalam dia, kita tengok apa ada kat dalam dia. Yang ni aku tak boleh nak angkat-angkat lah budak. So ni dia saiz 1:5. Tayar dia pun agak menyeramkan lah. Kita tengok kan. So kalau kita tengok kat sini, dia punya ESC. ESC dia aku nintai sikit. Dia pakai Spectrum
Tak silap aku 160A. Okay, 160A dia 8S lah. Kemudian motor daripada Dharma. So ada fan kat sini, ada kipas je. Dia memang ada. So benda ni kan, kalau part Dharma eh, aku daripada dulu aku satu suka dia punya besi ni. Dia punya besi untuk tahan body ni. Aku rasa dia lebih pada dia besi tau. Dia macam solid gila nampak kan. Nampak kemas je, nampak macam tough gila lah. Kalau berbanding dengan Traxxas punya aku rasa macam dia kebanyakannya dia macam plastik, tapi plastik mahal lah. Cuma dekat Dharma kalau kita nampak dia punya alloy ke besi ni kan, nampak macam alloy ni kan, tapi dia punya solid gila lah. Kau tengok kat sini, tengok body dia, sini pun besi. Kalau S-Max kita boleh tengok plastik kan. So untuk Dharma, tengok Dharma Creighton 8S ni, so dia besi lah. Jadi agak padu kat benda ni. Cuma nanti kita nak kena test untuk bashing. Yang ni kita nak cuba, yang ni kita nak cuba. Banyak benda kita nak cuba. So nak dapat sebesar sedikit dapat lah, korang dapat lah sikit kan, berkenaan dengan review, berkenaan dengan macam mana keadaan sebenar kit-kit ni. So yang ni harga dia RM3,800, tak termasuk bateri lah. Tapi dia datang sekali dengan remote. Yang ni roller kit saja, memang kosong, tak ada apa-apa. So betulkan dulu cam ni. Berat kan nak? Berat aku nak riba ni. So ni 8S, ini 6S. Tapi roller kit, okay, so korang, aku harap korang dapat beza kan. Maknanya roller kit, apa tu roller kit kan. Akan beli-beli, korang beli order Shopee ke apa kan. Mana tahu beli roller kit, tak ada pun, remote tak ada, bateri tak ada, ni semua apa benda semua tak ada kan. So macam pelik sikit lah. So kalau korang yang kaki bashing, aku rasa korang dah tahu kot roller kit macam mana apa semua. So boleh isi. Dia sebab apa dia ada option macam tu, dia letak kosong, disebabkan korang boleh isi sendiri. Banyak-banyak yang basher-basher, yang kau-kau, yang power-power kan. Dia orang pilih sendiri, dia orang nak pakai AC apa, dia orang nak pakai motor apa, dia orang nak, orang kata nak lanyak kau-kau lah, so nak laju ke, nak apa ke. So macam yang ni 8S memang dia hadir sama lah. So dia 8S dia hadir memang dah ada remote, dah ada semua lah, AC apa semua komplit. Korang tinggal cari bateri, masukkan bateri, jalan. So ada lagi, aku rasa tak ada lah kot. Cuma satu aku kongsikan yang tadi lah, pasal footabar ni. So sebab apa aku try footabar, satu sebab range dia jauh, satu aku tengen juga Noble tu, dengan Noble Flyscan Noble lah. Tapi tak pasti lah, tak berkesempatan lagi nak dapatkan yang tu. So aku dapatkan yang ni disebabkan, sebab apa ambil footabar yang ni, sebab sekali dengan kit ni. So sekali dengan kit ni, so aku sapu terus je lah sekali kan. So harga murah, nah, macam mana kalau nak beli baru. Okay, so tadi terputus je. Aku je kamera je tertutup. Okay, so tadi aku cakap kalau nak beli baru dah berapa ribu kan, untuk Dharma, untuk Creighton 6S ni, untuk roller kit ni. Jadi dia punya roller kit saja dah RM2,500, belum masuk combo ni pun dekat RM1,000 lah. Belum masuk apa lagi, servo ni harga dia lebih kurang, yang ada kat sini aku lupa je nama apa tadi, aku tak ingat, tapi harga dia aku dah sebut lebih kurang dalam 300 ke 400 untuk servo saja. Lepas tu, so aku pun kira-kira maknanya ngam lah harga yang aku ambil. So aku berpuas hati, so aku terus ambil dia punya footabar sekali lah. So sekali jalan, so footabar ni kalau kita tengok kat sini kan, dia dah full, tapi dia tak touchscreen lagi. So footabar yang aku nak sebenarnya 7PX dia dah touchscreen lah kat sini. So dia boleh touch. Satu lagi Noble Flyskai pun dia dah boleh touchscreen. Walaupun jenama Flyskai, tapi gempak oh dia boleh ni. Harga yang tu tak mahal sangat, harga dia dalam 7 terlebih. Kalau Flyskai punya Noble lah nama dia, okay. Yang tu okey, yang tu 750 ke 850, lebih kurang macam tu lah. Tengok atas mana dia jual kan. Dia ada satu receiver, dua receiver. Tapi aku sekadar mencuba dulu. Aku mencuba dulu footabar, so aku nak try footabar. So insyaAllah aku akan review juga untuk Noble
Mungkin korang pun tertanya-tanya kan pasal novel tu. InsyaAllah aku tak pernah janji, tapi insyaAllah aku akan cubalah. So aku akan datang, insyaAllah aku akan review lagi. Aku ada banyak beberapa biji kereta lagi aku tak review, atau ada beberapa benda lagi aku tak review. So aku insyaAllah aku akan review lagi. Okay, sebelum aku habiskan, jadi aku sembang sikit lagi. Aku ada beli satu bateri. Oh, dia buka macam ni. Okay, so aku dah silap buka tadi. Tapi tak apa. So aku ada beli bateri Gion ni. Bateri Gion ni aku dapatkan dekat MSS lah. So bateri dia 100C tau. 4S 100C, 4 case. So kalau korang nampak memang solid gila kan. Aku nampak dekat sikit. Nampak dia 100C. Bateri ni memang solid gila. So aku dapatkan kat Global MH Global Empire dengan harga 279 ringgit. So dia harga official lah. Mana-mana pun korang akan dapat dengan harga ni, 279 ringgit. Memang padu gila. Aku tengok dia punya hard case ni memang padu. So aku nak masukkan kat sini, aku nak try 4S kat sini, 2 biji aku nak try 8S lah. So 8S aku dah memang standby untuk 2 kotak. Aku dah beli 2 biji bateri ni. So kita nak try ni. Tapi bateri ni memang bagi aku nampak menarik. Memang nampak padu lah. Dia dengan max power tu memang orang kata sayang-sayang lah. So bateri ni pun aku rasa baiklah untuk korang. Untuk korang nak try pada jentera yang so bila korang pakai jentera yang tak sedap, bukan tak sedap lah, maksudnya jentera bila korang pakai jentera yang sedap tapi bateri tak sedap, so nanti korang akan rasa satu kekurangan kepuasan lah. So bukanlah aku suruh beli, okay, korang kena beli sedap pun terus tak. Cuma sikit-sikit lah. Biasanya kita main RC pun memang 4x4. Aku pun bukan mengejut tiba-tiba kan, beli-beli kan. Sebab aku pun memang, aku sebelum ni pun memang main RC. So aku dah tahu price dia. So aku memang, aku sudah beberapa bulan aku tinggal RC kan. So aku memang ada spend duit untuk RC. So untuk RC, jadi aku pun dah memang plan. Daripada aku nak start balik tu, aku dah fikir dah, okay, aku nak beli ni. So aku ada senarai. Jadi mungkin korang akan nampak pelik sikit, tiba-tiba dia beli banyak tu rasa. Tak, aku dah ada senarai apa yang aku nak. So apa yang aku aim, apa yang aku cari. So kita nak, korang nak pelan-pelan boleh, slow-slow boleh, nak boom terus ke terpulang. Tapi sebenarnya aku ada rancangan lah, maksudnya perancangan aku lah untuk balik semula pada RC ni. So aku nak cuba ni, insyaAllah nanti aku akan cuba juga pada bateri yang biasa. So kita akan tengok nanti. Korang stay tune. Yang paling penting korang tekan loceng ting-ting-ting tu. Korang tekan loceng, nanti korang dapat lagi video akan datang. So aku nak try batch dua benda ni, menggunakan bateri ni dengan bateri Gion ni. So bateri ni 25C, bateri ni 100C. So situ saja dah ada beza. Jadi kita nak tengok kepoweran. Itulah ayat dia, maknanya kegempakan dia. Nak tengok lagi gempak ke tak gempak dengan dua bateri ni. So next, insyaAllah aku akan review lagi. Aku akan review untuk bashing lah. So aku akan, kita akan jumpa lagi akan datang. Yang paling penting, subscribe, like, tekan loceng. Ting ting. Okay, bye bye.